Selamat pagi, Salpe. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam hormat buat kita semua. Kawan-kawan, saya ada pagi hari ini ada di mana? Saya ada di sini. Halo, selamat pagi semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semoga kita sehat selalu dan terus semangat. Horas. Kita ngapain ini, Bruder? Lupa. Rangka dalam rangka acara apa kita ini, Bruder? Hari ini kita SD Bidungla 2, SD Bidungla 1 merayakan perayaan Paskah dan pelepasan murid kelas 6 yang dikemas dalam pagelaran pentas seni menampilkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di daerah sekitar Danau Toba. Sekitar Danau Toba itu banyak sekali subetniknya dan masing-masing itu mempunyai kebudayaan-kebudayaan yang spesifik dan spesial. Mari Bapak Ibu ada waktu setelah menonton video ini nanti kunjungilah Danau Toba. Toba Years. Terima kasih. Oke, Bruder. Ah, itu tadi Bruder Victorianus, Bruder Kepala Sekolah Budi Mulia 1 Kota Matanus, Kota menyampaikan preambul. Kami belum mulai acara nih, belum. Masih persiapan. Tapi enggak apa-apa, kita live dulu ya. Ada juga suster dari kepala sekolah di samping. Suster. Ya. Anak-anak ada di belakang. Mohon kepada anak-anak kami yang sudah berada di aula, kita duduk di tempat masing-masing. Tidak ada lagi jalan-jalan. Yang masih berada di luar silakan masuk. Yang masih berada di luar silakan masuk. Bapak Ibu orang tua siswa kami sudah boleh masuk ke dalam aula. Acara akan kita mulai. Oke, kita lomba diam, ya. Kita lomba diam. Siapa yang lebih tertib, dia mendapat hadiah. Oke. Silakan sekali lagi duduk di bangku masing-masing. Anak-anak kami duduk di bangku yang sudah ditentukan semalam sewaktu jidat. Tidak boleh berganti tempat duduk. Oke, seluruhnya masing-masing di tempat duduk. Duduk. Kita tes dulu semangatnya. SD Budi Mulia 1. Tepuk tangan. Sekali lagi. Ada yang semangat, ada yang kurang semangat. Baik, selamat datang Bapak Ibu, orang tua siswa kami dan anak-anak kami sekolah.
SD Bukit Mulia 1 Kepatan Kesehatan. Di acara pagelaran kreasi seni dan pelepasan kelas 6 serta acara pasca SD Bukit Mulia 1. Acara kita hari ini ada tiga. Yang pertama acara pasca, yang kedua pagelaran pentas seni SD Bukit Mulia 1, yang ketiga acara pelepasan kelas 6. Acara pelepasan kelas 6 itu nanti akan kita lanjutkan setelah selesai makan siang. Acara akan segera kita mulai dengan pantun pembuka dari saya. Duduk di meja sambil makan. Pemandangannya bukan hilang. Kami panitia mengucapkan terima kasih untuk bapak ibu orang tua siswa kami yang sudah datang. Kita lanjutkan acara kita. Yang pertama kita akan masukin acara
pasukan. Penyerahan lilin pasca sambil bernyanyi dari puji syukur kepada Bapak Ibu yang sudah dipilih untuk menyerahkan lilin, boleh mengambil tempat ke depan. Iya. Penyerahan lilin yang pertama Ketua Panitia Pentas Seni SD Bukitnya 1 oleh Bapak Haliga. Yang ketiga komite sekolah oleh Bapak E.M. Sitohan. Kepala Sekolah SD Bukitnya 1, Bukitnya. Kemudian mewakili Kepala Sekolah TK dan SD oleh Suster Brigita Lumbar Keluar KSFL. Kami mohon maju ke depan. Kemudian mewakili Dinas Pendidikan yang sudah hadir. Oke, belum hadir di tempat. Oke, ya. Mungkin Ibu sama masuk, ayo Ibu. Ayo Ibu menarakan.
ketika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kami mohon kita dengan hikmat untuk menyanyikan. Thank you.
acara yang berikut kita masuk ke pameran kreasi seni siswa. Sebelumnya kata sambutan dari ketua panitia pentas seni SD Budimulia 1 oleh Bapak Khalid. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk peserta tari wonderland silakan mengambil tempat di tempat yang sudah ditentukan. Yang kami hormati para kepala sekolah Katolik yaitu SD Sekota Permata Siantar dan seluruh sedekahnya, para kepala sekolah SD Negeri Sekecamatan Siantar Mayang dan juga kepala TK baik PAUD baikpun swasta yang ada di sekitar Siantar Maria, Bapak Pengawas atau yang mewakili dan juga Bapak Komite Sekolah Bapak YNF Sitohang SH dan yang terakhir yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Permata Siantar atau yang mewakili dan yang kami sangat-sangat banggakan, kami hormati orang tua anak-anak kami dan anak-anak kami yang kami sayangi dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama di tempat ini dalam suasana keadaan sehat dan penuh sukacita. Para hadirin dan seluruh para undangan dan juga anak-anak kami, perkenalkan saya sebagai ketua panitia pentas seni SD ini atau pagelaran kreasi seni siswa dengan tema kebersamaan merajut budaya dengan kreativitas. Harapan kami melalui kegiatan ini bahwa acara pagelaran kreasi seni siswa ini yang sering juga dikatakan pentasan seni siswa adalah suatu program sekolah yang dilaksanakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Adapun tema pagelaran seni siswa pada hari ini adalah kebersamaan merajut budaya dengan kreativitas. Artinya meningkatkan apresiasi dan kreativitas siswa untuk mengembangkan bakat atau
bakatnya masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang kami hormati, tak ada daging yang tak ada daging. Begitu pula kami sebagai panitia pada kesempatan ini telah berupaya dan bersusah payah untuk mempersiapkan kegiatan ini. Mungkin nanti banyak hal yang kurang pasti saya sini, tetapi selama ini kami sudah memampukan sekecil mungkin memperbaikinya dengan baik. Maka sekali lagi kami mohon maaf kepada orang tua kami apabila nanti ada yang masih kurang di sana sini. Akhir kata dari kami panitia, terima kasih juga kami katakan kepada rekan-rekan guru dan pegawai STIP besar yang telah bersusah payah mempersiapkan kegiatan pagelaran kreasi seni siswa ini. Semoga harapan kita depan anak-anak kita dapat memiliki bakat-bakat yang baru sesuai dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada anak-anak kita. Akhir kata, sekali lagi kami sampaikan, kalau ada tutur kata kami yang kurang pas atau penyebutan kami, seperti kata pepatah mengatakan, kalau ada jarum yang patah, janganlah simpan di dalam peti. Kalau ada tutur kata kami yang kurang pas atau yang salah, janganlah disimpan dalam hati. Demikian kata sambutan dari kami. Kami sampaikan terima kasih. Horas, horas, horas. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua kalinya versi Kak Ali. Selanjutnya kita akan melihat penampilan tarian kreasi daerah Wanda. Kami persilakan kepada Kak Ali untuk menampilkan. Setelah ini bersiap-siap penampilan dari kelas A tarian. Thank you.
tarian dari kelas Sapa yang berjudul Alusia. Setelah itu bersiap-siap penampilan dari kelas 2B tari Simulet. Oke, ayo. Setelah penampilan kelas 1A, bersiap-siap penampilan dari kelas 2A.
silakan. Iya. Uangnya akan kita kumpulkan bersama. Baik. Yang berikut, penampilan dari kelas 2A. Melawan set India langsung ini datang. Tari India, London, Tumat. Setelah penampilan dari kelas 2A bersiap-siap kata sambutan mewakili guru pegawai SD Budi Mulia 1 oleh Bapak S. Sinaga. Kita kumpulkan lagi bersama ya.
dengan judul Tarian Marfusi. Terima kasih kami ucapkan kepada protokol yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengucapkan sepatah dua kata dalam acara ini. Yang pertama, saya mohon dulu untuk anak didik kami, untuk kita semua tenang. Ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Cabang Budi Mulia Permata Kesehatan yang diwakili oleh Direktur untuk saat ini. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Budi Mulia 1 yaitu Bu Gerjon. Yang saya hormati Kepala Dinas atau yang mewakilinya. Yang saya hormati Pengawas Tingkat SD Sekecamatan Siantar Malihan. Yang saya hormati Komite Sekolah SD Budi Mulia 1 Pak Sitohan. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Katolik Sekota Pemata Siantar dan Kabupaten Simalungun serta Kepala Sekolah SD Negeri yang berada di wilayah Siantar Maria. Yang saya hormati Kepala TK Swasta di Kota Maria Pemata Siantar. Yang saya hormati rekan-rekan kami dari penerbit Erlangga, BPR, Solder, dan yang lainnya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Dan yang paling saya muliakan dan banggakan, orang tua murid SD Budi Mulia 1 dan yang paling kami cintai anak didik kami sekalian. Selamat pagi untuk kita anak didik kami. Ya, oke. Nah, saat ini kita merayakan pentas seni dalam ada tiga event. Pertama dari pasca, sekarang pentas seni, nanti pelepasan kelas 6. Jadi pentas seni kedua dari kata pentas dan seni. Berarti kalau pentas adalah tempat yang lebih tinggi, seni adalah kreasi daya cipta manusia. Bapak Ibu, terutama orang tua kami, suster, bruder, dan undangan kami sekalian, manakala nanti di mana ada pementasan anak kita yang kurang berkenan atau menggelikan hati, mari kita anggaplah itu sebagai hiburan. Dan pada saat ini juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua murid kami. Kenapa? Tanpa bantuan orang tua murid kami, acara ini tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, coba anak-anak kami, coba dulu berdiri sebentar. Ah, lihat mama dan papa. Oke, terima kasih mama dan papa. Ayo, satu dua ya. Oke, itu ucapan guru. Itu ucapan kita, biar orang tua bangga. Dan terima kasih kepada Bu Jon yang selalu menggerakkan kami di saat kami redup. Bagaimana di Pak Senaga, Pak Tiga, siap deh. Oleh karena itu, kepada juga teman-teman yang telah bersusah payah untuk mensukseskan pentas ini. Yakin kata ada pepatah orang Batak menyatakan, kebetulan saya juga menyaksikan, asa silamlah urut-urut kita silamlah aik doba namik-mik nama doba kita ngaduk urut sudah malas di doba. Mari kita bergembira pada hari ini
2024 dan acara pentas seni di Aula Kemenser. Horas, Horas, menjual dua, jauh. Jauh. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan untuk Pak Sinaga, luar biasa karena sambutannya. Selanjutnya kita akan melihat penampilan tarian Marfusi dari kelas 1B. Kepada anak-anak kami, kami persilakan. Bersiap-siap penampilan dari kelas 2B tarian Sinulepo. Ya, sekali lagi kami informasikan kamar mandi ada posisinya di belakang aula. Jadi Bapak Ibu yang belum tahu, posisi kamar mandi Aula Kemenser ada di belakang aula ini. Terima kasih. Thank you.
dari kelas 3A Medley Nusantara. Ini baru aku mulai politik. Thank you.
Tari Sibur. Untuk mengambil tempat.
siap pada sambutan mewakili komite sekolah oleh Bapak Yeye